Assalamualaikum semua. Episod kali ini aku nak review tentang dry face brand Koso. Koso ni brand daripada Taiwan. Kelebihan dry face ni nanti kita tengok apa function dia, right? Kali ini aku nak bagi review tentang dry face Koso ni. Okay, kalau korang pernah tengok sebelum ni, aku ada buat review tentang dry face 13.0 darjah, betul. Okay, yang ini dia lain sikit. Yang ini degree dia 13.5 darjah. Apa kelebihan dengan dry face ni? Dry face ni kelebihan dia, dia tak pakai bintang. Okay, ni aku punya. Aku pegang ni aku punya. Dia tak pakai bintang. Dia ada gigi dekat batang syaf ni, lubang syaf ni. So, memudahkan orang lah. Korang masuk tak payah nak lapuk bintang tu. Selalu kita tengok pakai bintang kan. Macam sebelum ni kan dia pakai bintang kan. Yang ini kalau ni tak pakai bintang, punya ni tebal, punya pemukat ni tebal, bintang. Korang pakai ni, korang masuk just letak dekat untuk washer, untuk kickstarter, ikat nut, settle, tak payah bintang. Tu lagi kelebihan dia, dia dapat jaga korang punya resap lah. So, kau punya crank tak adalah nanti bermasalah trip aus ke loose kan. Sebab bintang tu kalau korang salah gunakan, salah masuk, salah ikat, akan menjadikan korang punya shaft tu akan jadi macam loose. Dia makan eh, korang punya gigi-gigi ni dekat shaft tu dia makan. Kalau pakai ni, kelebihan dia diikat, dia kukuh. Dia akan jaga korang punya crank lah supaya tak makan. Gigi dia, segi sudut dia 13.5 darjah. Berbeza dengan yang sebelumnya aku buat review 13.0. Function ni sama juga. Betting pun cepat untuk naik ke atas berbanding dengan yang standard. Standard kita degree dia 14.5. Ini function bilas untuk apa? Ni untuk sudut angin dalam cavity juga. Korang kalau berminat, korang boleh cari aku dekat link kat bawah tu. Korang follow aku dan minat boleh roja aku. Itu saja dari aku. Assalamualaikum.